بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علومه في دارين آمين واعلم إذا أنها لا تنأكد bahwasanya tidak jadi Jumat illa bi arba'ina zakaran kecuali dengan 40 orang laki-laki mukallafina orang yang mukallaf ahroran orang yang merdeka mukimina yang mukim. Jadi Jumat enggak jadi kecuali 40 ya, orangnya 40. Minimal 40. Zakaran orangnya laki-laki, bukan perempuan. Mukallafina orangnya udah mukallaf. Udah akil baligh. Ya. Bukan anak SMP ya. Ya. Anak SMP ada juga sih yang dakil balik ya, ada juga ya. SD aja udah 7 tahun ya. Ya, mukallafina ahroran merdeka, merdeka semua orang ya sekarang. Mukimina orang yang mukim, jadi orang yang mukim, orang yang ya. Mukimin ya ini. Ya. Ya. Oh ya. Ini mukimin ya. Ini mungkin apa? Iya, harusnya mustautinin gitu ya. Bukan mukimin. Ya. Insya mazhab Syafi'i. Ya. Mau mustautinin gitu ya. Bukan mukimin. Kalau mukimin itu dia wajib Jumat tidak dalam latan akidu dia. Diberi catatan aja gitu ya, beri catatan aja, enggak ya, dulu doy, oh ya dulu udah pernah ya, yang di Kampung Rawa ya, oh ya masya Allah, ya. Jadi ini beri catatan ya, bukan mukimin ya, tapi mustautinin, ya cetakannya. Ya. Di ini aja diberi catatan aja. Diberi catatan. Di mukimin berarti iya, mukimin ini mukimnya. Orang kontrakan yang tinggal di sini, orang luar Jakarta tinggal di sini tidak menetap dia. Satu saat dia akan pindah. Nah, dia namanya mukimin. Ya, bukan mustautinin. Nah, dia bukan mustautinin. Ya. Mau niat pulang kagak apa ini dah. Ya. Mau niat pulang apa kagak? Mau niat pulang kampung kan nanti. Hah? Pulang kampung. Ini namanya mukimin. Ya. Ini namanya mukimin. Beliau ini
wajib Jumat tapi enggak masuk dalam hitungan 40. Jadi enggak dihitung, Pak. Tapi wajib Jumat. Namanya musta'tinin. Iya. Ada musafirin, ada mukimin, ada musta'tinin, ya. Kalau musafirin, ya kalau mukimin, mukimin apa? Musta'tinin dia termasuk dalam bilangan Jumat, termasuk wajib Jumat. Ya. Kalau mukimin dia enggak masuk dalam bilangan Jumat tapi wajib Jumat. Musafirin, musafir enggak wajib Jumat, enggak masuk dalam bilangan Jumat. Enggak apa-apa. Boleh. Iya. Agak ringan. Iya. La yaz'anuna anhu syita'an wala shayfan. Mereka tidak pergi darinya di, baik di musim di hujan maupun di musim panas. Jadi menetap. Paling kalau ada hajat aja, ada hajat. Ya, ada hajat aja paling. Umpama lebaran nengokin uak, ya. Nengokin encang-encing, ya apa orang Jawa apa namanya? Mbah, ya. Paman pulang kampung, nengokin paman boleh aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Termasuk dalam musta'tin. Wayam bagi dan sebagainya Allah takunal Jumatu masbukotan bi ukhra. Sehingga bahwa tidak ada Jumat itu didahului dengan Jumat yang lain. Illa kecuali fi baldatin kabiratin di negeri yang besar. Ya. Yeah. Ini maksudnya larangan untuk ta'adudul Jumat. Kecuali negeri yang besar. Maksud negeri yang besar ini karena apa? Karena penduduknya banyak. Jadi kecuali penduduk yang banyak. Seperti kita ini di sini Jakarta termasuk negeri yang besar. Penduduknya banyak. Iya. Di masjid sana luber, di sini luber. Emang udah banyak orang. Gitu. Enggak apa-apa. Zunna ya. Ta'azzura ijtima'in nasi fi jami'in wahidin. Yang disangka akan uzur berkumpul manusia pada masjid jami. Uzur banyak kan sampai luber keluar. Guru saya Kiai Makmun dulu begitu. Beliau ada yang saranin supaya masjidnya digedein. Apa kata beliau? Biarin aja, enggak usah digedein. Kenapa? Biar yang lain bisa bikin masjid. Biar yang lain bisa bikin masjid, bisa bikin Jumat. Biarin aja. Ya. Ini pikirannya luar biasa sampai. Enggak usah digedein, biarin. Biar yang lain bisa bikin Jumat, bisa bikin masjid. Subhanallah. Iya. Jamaahnya udah belum dari gede sekarang udah digedein masjidnya. Jamaahnya masyaallah. Udah iya. Nah, masjidnya udah besar banget. Ke jalan-jalanan kok sembahyang. Udah ke pasar-pasar. Iya. Dan itu ada 3 masjid. Iya banyak. Berang jalan. Iya. Iya masjid. Fayajuzu isnani wa salasatun biqadri hajati. Ya. Maka boleh 2 dan 3 dengan sekadar hajati.
boleh bikin Jumat di situ, dua, tiga, ya, dengan kadar hajat. Jadi ketika penduduknya itu banyak, maka dibolehkan berbilang Jumat sesuai dengan kebutuhan. Di Jakarta kan orang udah penuh, udah banyak orang. Jadi kalau ada orang bikin masjid, bikin Jumat, kita jangan kebangetan ribut-ribut kalau di Jakarta gitu ya. Bisa. Wal khutbatani fiha fardhatani, dan dua khutbah pada Jumat itu hukumnya wajib. Wal qiyamu fihima fardhatun, berdiri pada keduanya hukumnya wajib fardu. Wal jalsatu baina umma fardhatun, duduk di antara keduanya hukumnya fardu. Wa fil ula, dan pada yang pertama khutbah pertama arba'u faraidu, ada empat fardu. At-tahmidu, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Ya, wa aqalu, paling sedikitnya adalah alhamdulillah. Wa saniyatu, yang kedua as-salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasali satu, yang ketiga alwasiyatu mitakwa, wasiat dengan takwa. Arabiatu, yang keempat qiraatu ayatin minal Qur'ani, membaca ayat daripada Al-Qur'an. Ada empat: tahmid, salawat kepada Rasul, wasiat takwa, membaca ayat daripada ayat Al-Qur'an. Biasanya ada berapa dipikir? Ada lima. Sebenarnya lima ini mendipisah sama beliau. Nah, kita lihat. Wa kadzalika saniyatu faraiduha arba'atun. Seperti ini pula yang kedua, khutbah yang kedua, fardunya ada empat. Illa kecuali annahu yajibu fiha du'a'u. Ini dia. Badal Al-Qur'an. Kecuali bahwasannya wajib padanya doa sebagai ganti baca Al-Qur'an. Jadi sama juga, ada lima. Wastima'ul khutbataini wajibun minal arba'ina, mendengarkan dua khutbah hukumnya wajib daripada yang 40 orang itu. Jadi jangan ada yang tidur yang 40. Ya. Jadi yang 40 jangan ada yang tidur. Semuanya melek. Yang 40 yang mana tuh? Yang arba'ina zakaran mukallafin ahraran mustautinin. Jangan ada yang tidur. Ya, harus dengar semua. Again, kita jangan tidur ngapas. Sembahyang Jumat tidur mulu. Aduh ya Allah, malu. Ya. Terus terang pak, saya alhamdulillah tahanus binikmah la ujwa la fara. Saya enggak pernah sembahyang Jumat tidur dari masa kecil sampai sekarang. Saya enggak pernah. Malu. Kecuali ketiduran. Illa ghalabatun naum, kita enggak sadar. Alhamdulillah saya enggak pernah tidur. Jadi jangan sampai tidur. Jangan, manfaatkan, manfaati waktu yang ada untuk mendengarkan nasihat. Mungkin kita enggak nerima nasihat dari yang lain-lain. Nih orang khatib lagi khutbah, dengerin. Khatib lagi khutbah, dengerin. Ambil manfaatnya. Ambil manfaat. Ya, ambil manfaatnya, dengerin. Kan orang khutbah, khatib khutbahnya macam-macam. Ada yang masuk ke hati kita, ada yang kagak. Betul ya, begitu ya? Betul enggak Pak, kira-kira begitu Pak? Iya. Ini orang khutbahnya kagak berasa banget sih. Begitu enggak? Iya. Ini orang khutbahnya Masya Allah, meresap banget di hati saya. Begitu enggak? Iya, begitu.
tergantung siapa yang berkhutbah. Kalau dia mengamalkan apa yang dia khutbahkan, insya Allah masuk ke hati bapak. Tapi kalau dia tidak mengamalkan, ya, itu enggak berasa. Makanya seorang khatib, ya, sebelum dia berkhutbah, ngamalin dulu. Besok pengen khutbah tentang siwak, dia harus beri siwak dulu ya. Jangan sampai enggak bersiwak. Kalau pengen umpama contoh gitu ya, beri siwak dulu. Ya, wastima'ul khutbaitaini wajibun minal arba'ina. Mendengarkan dua khutbah itu hukumnya wajib daripada 40 orang itu. Wa amma sunanu, dan adapun sunah-sunah, fa iza zalati syamsu, maka apabila gelincir oleh matahari, wa adzanal muadzinu, dan telah berazan oleh yang azan, wa jallasal imamu, telah duduk si ya imam, ya khatib, telah duduk imam, maksudnya khatib, ala mimbari, di atas mimbar, in qata'ati sholatu, maka putuslah sholat siwa tahiyyati, selain tahiyyat. Nih, perhatiin pak, apa, dan telah duduk oleh imam, imam sudah duduk ala mimbar, di atas mimbar, duduk dia, in qata'ati sholatu, putus sholat, enggak boleh sholat sunat, enggak boleh. Ya, enggak boleh sama-sama. Tadi kan wa amma sunanu fa iza zalati syamsu wa adzan muadzin wa jalasa al-imam 'ala al-mimbari in qata'at wa amma sunan, adapun sunat-sunat in qata'at, apabila ya si imam sudah duduk di atas mimbar maka putus salat. Maksudnya enggak boleh salat sunat yang lain. Enggak boleh. Siwa tahiyyati, selain salat tahiyatul masjid qobliyah enggak boleh. Jadi umpama bapak sembahyang di tempat orang yang azannya satu, ya, azannya satu di tempat orang yang azannya satu, dia kan ya abis azan langsung khutbah, udah naik, udah duduk di atas mimbar, kita enggak boleh sembahyang qobliyah. Jangan kita pakai adat, lu khutbah, gua sembahyang. Waduh, ibadah pakai adat, nggak boleh begitu. Ibadah pakai ilmu, pakai aturan ilmu. Nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa kamu sembahyang di situ? Gitu ya. Itu, iya, jatuhnya di situ. Nah, kalau kita emang kebetulan jatuhnya di situ, ya pakai ilmu. Ketika dia sudah naik khutbah, duduk di atas mimbar, tuh khatib sudah duduk di atas mimbar, udah kita diam aja. Nah, dengerin khutbah. Entar habis sembahyang fardu Jumat, kita qadha yang tadi qobliyah bareng sama ba'diyah entar. Nah, begitu. Ya jangan lu khutbah, gua sembahyang. Wah, gua ahli sunnah katanya. Gua nahdiin. Ente bodoh ya. Sembahyang pakai adat, pakai ilmu. Waduh. Iya nih, sering terjadi begini. Iya. Iya. Nah, siwa tahiyyati, selain tahiyatul masjid. Nah, kalau tahiyatul masjid enggak apa-apa. Dia baru datang, silakan sembahyang. Walaupun khatib udah duduk di atas mimbar, tapi syarat ya at-takhfif, meringankan. Ya. Jadi yang wajib-wajib aja. Wal kalamu la yanqati'u illa biftitahil khutbati. Kalam tidaklah terputus kecuali dengan mulai khutbah.
kalam tidak terputus kecuali mulai khutbah. Kalau udah khutbah enggak boleh ngomong. Dalam mazhab kita enggak boleh ngomong lagi khutbah, hukumnya makruh. Kecuali mazhab yang empat, hukumnya haram. Ya? Iya. Mazhab kita khatib lagi berkhutbah, hukumnya makruh. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab yang lain yang tiga selain Syafi'i, hukumnya haram. Masya Allah. Hebat Imam Syafi'i ya. Berani dia sendiri lawan rame-rame itu. Bapak kalau hukumnya haram pada dosa semua. Banyak yang pada ngomong. Banyak sekali. Hebat Imam Syafi'i. Masya Allah. Saya seperti hukum nikah. Hukum nikah ya adalah hukumnya apa Pak? Tuh, sunah. Hukum nikah, dasar hukum nikah apa? Tuh, maunya sunah mulu, apalagi hukum dua bini berapa? Apa? Berapa? Sunah juga lagi, sunah Nabi. Bukan sunah Nabi, ente yang kepengen banget. Dasar hukum nikah itu adalah mubah. Beda tipisnya antara sunah dan mubah. Iya, beda tipisnya. Kalau mubah berarti kan biar bukan nikah enggak dosa. Enggak dosa. Enggak dosa. Tapi jangan kagak nikah tapi main yang begitu-begitu ya, enggak boleh. Astagfirullahalazim. Imam Syafi'i dasar hukum nikah adalah mubah. Yang empat hukumnya sunnah. Ya. Imam Syafi'i itu hebat. Yang lain jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya mubah. Kenapa? Kalau mubah itu bisa berubah-ubah. Masya Allah. Bisa hukumnya jadi sunat. Kalau dia hajat, bisa jadi wajib. Oh, hebat kan? Subhanallah, ini ahli ilmu. Lihat, satu lawan rame-rame Imam Syafi'i. Luar biasa. Ini ada yang mengatakan tuh akalnya Imam Syafi'i, seluruh dunianya akalnya. Ada ulama yang mengatakan begitu. Saking hebatnya Imam Syafi'i. Saking pinternya Imam Syafi'i. Cerdasnya Imam Syafi'i. Ini alam semua ini, manusia yang ada di semua ini Imam Syafi'i punya. Masya Allah. Sampai begitu Imam Syafi'i. Satu lain rame-rame kan hebat banget. Ya. Begitu ya. Nah, jadi kalam tidak terputus kecuali dengan mulai khutbah, tapi walaupun makruh kita dengarkan baik-baik ya. Jadi kalau ada khatib pakai mayyataqallam itu kurang cocok sebenarnya dengan mazhab kita. Tapi ya biarin aja, jangan dipermasalahin, biarin aja. Biar semangat. Wallahu a'lam bishawab wa yastahabu.